Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya sedang berada di stasiun Ciroyom. Saya naik kereta api lokal Bandung Raya 449. Saya rencana kesini ingin cegat KLB uji coba bias nih. KLB bias sekarang melintas langsung stasiun Ciroyom. Kereta api lokal Bandung Raya yang saya naiki tunggu susul oleh bias, KLB bias. Itu dia KLB Bias sudah melintas langsung stasiun Ciroyom. Bagaimana keseruan hunting pagi ini? Semangat terus videonya sampai selesai dan tetap semangat puasanya, jangan sampai bocor. Dan yang sakit semoga cepat sembuh biar bisa ikut buka berpuasa bersama. Bagaimana keseruan hantinya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, jika dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. KLB biasanya kembali lagi dari stasiun Padalarang, kembali lagi mengarah ke arah stasiun Bandung. Selanjutnya dari arah barat melintas langsung KLB rel dari stasiun Alas Tua, stasiun Cikampek hingga tujuan stasiun Kiara Condong. KLB rel melintas langsung halte Gerobangkong. KLB biasnya balik lagi ke Padalarang. Ini merupakan putaran yang kedua KLB bias KLB Bandara Internasional Adi Sumarmo yang uji coba di lintas Bandung Padalarang. Ini merupakan uji coba lintas kedua. Bias melintas langsung halte Gerobangkong. Selanjutnya dari arah barat ini merupakan putaran yang kedua KLB Bias persiapan melintas langsung stasiun Gerobangkong mengarah ke arah Bandung. Uji coba putaran yang kedua KRDE Bias Bandara Internasional Adi Sumarmo. Thank you.
Putaran yang ketiga kereta api feeder bias ini melintas langsung halte Gada Bangkong. Atas salah sebut, namanya sarwa cek genap kan? Cacir. Ada klaksonnya sarwa sama tuh. Beda bukana. Naon? Rada beda tapi mirip. Kita pakai K, anu cetir, cetir mah pakai S. Maksud? Selanjutnya dari arah barat lintas langsung KLB Bias putaran ketiga mengalami keterlambatan tidak sesuai jadwal. KLB Bias lintas langsung halte Gada Bangkong. Tapi selanjutnya dari arah timur kereta api Bias melintas langsung kereta api Bandara Internasional Adi Sumarno putaran yang keempat